Nyentuh ini wis kari kok. Ya wis cara ngitung. Ya terus ana urut. Oh, sekarang ini sih enggak gaha burung eng biasanya. Orang. Kebeko. Hah? Kebe. Kebe apa? Galak burung madu. Gagal bercinta kok. Oh. Remuk jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan dimanapun Anda berada. Di malam hari yang sejuk ini, kami sedang memaket atau memaking lebah apis carana. Kita akan memindahkan lebah apis ke tempat yang banyak sumber pakannya. Pengiriman yang kedua ini semoga lancar di perjalanan karena perjalanannya sangat jauh di negeri seberang sana. Di video sebelumnya sudah panen alhamdulillah, dan sekarang mau dikirim ke tempat yang dulu lagi. Ini pemakingan langsung pengiriman ya bosku, dengan angkutan. Pemakingan tadi sekitar jam 6 sampai jam 9 malam. Di perjalanan malam yang sunyi. Sama rekan-rekan, beberapa kawan dan sang lebah. Kawena ganjel. Ganjel apa? Ya ganjel. Di sini saya mau berbagi cara atau inspirasi buat kawan-kawan ya. Pemakingan lebah itu sebaiknya di malam hari atau jam 6 sewaktu sudah malam ataupun gelap ya. Dan 10 menit dikarenakan kalau siang hari itu lebah sedang bekerja, tidak bisa di packing. Kebanyakan lebahnya tertinggal kalau di packing siang hari ya. Saya usahakan pemakingan dan pengiriman penempatan kotak di tempat baru itu harus di malam hari. Utamakan biar lebah tidak stres ya. Di tempat baru kita bisa langsung dipasang, langsung dicek lagi di situ. Penempatan di tempat baru itu harus lebah yang super biar cepat menghasilkan madu ya bosku. Lebah super yang galak-galak bermadu akan cepat menghasilkan madu, dan yang merawatnya juga bonyok-bonyok. Baterainya durip enak. Oh ya regenah. Masih terbatuk ya. Iya wis ketan. Dan ini ya. Dari dia sekarang anak. Yang memakingnya ini. Sang pawang. Dari Purbalingga ini. Ya sama ngerti sukses wasapit bisa kumpul bareng pemakingan ya. Harus rapat ya bosku. Kita kasih celah sedikit dilubangi sama jarum pintu keluar masuknya biar ada udara yang masuk.
biar bisa nafas lebahnya tidak mati ya. Sepi pawang lebah juga ini. Pakar-pakar lebah juga hadir ikut serta memaking lebahnya. Ya mau pilih ke sing gak muat ke. Sarongi jenar kena yo. Kena. Wis ya kenal. Yo nempel eng. Betul ini serba kayak Vicky. Eh? Orang. Ah. Cekir. Ucil bae lah bu. Hehe. Eh? Ayo kami sama siapa? Wartawan. Sekitar 30 koloni lebah apis carana atau lebah rondoan siap meluncur. Dan cara pemakingan sudah saya praktekkan atau cara-caranya bagaimana di video sebelumnya sudah saya upload ya, cari saja di bawah. Kalau kurang paham bisa komen-komen ya bosku, caranya atau bagaimanapun yang kalian bingung bisa ditanyakan di sini. Iya. Parkir kan di tat. Pengiriman selalu berlanjut bersama rekan-rekan kawan-kawan yang di sana, yang merawatnya juga ada dari tim khusus perlebahan. Semoga video ini bermanfaat buat rekan-rekan dimanapun Anda berada. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sengat sang pencari sarang lebah.